Hey guys, makasih udah balik lagi ke channel gue. Kenalin nama gue Fili, pemilik dari channel Lazy Sister ini. Sorry, pertama-tama aku kasih tahu dulu, di awal aku gak akan banyak ngomong. Aku pilih untuk merekam suara aku aja, karena jujur aja aku tuh satu kamar sama sister aku, dan pada hari itu dia lagi unwell. Jadi aku gak mau mengganggu dia, karena aku makeupnya subuh-subuh, I mean like pagi-pagi kayak gitu, dan dia belum bangun. Jadi mohon dimaklumin aja. Oke, langsung aja kita mulai dengan Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer. Di kemasan atas kotak primer ini tercantum coveragenya ini less, sementara untuk glowing finishnya ini cukup tinggi. Dan di sini ada SPF 35 PA++. Klaimnya sih ini bisa menyamarkan noda hitam dan kerut halus di wajah, dan juga membuat kulit kita itu lebih cerah. Menurut aku ini bukan primer biasa yang bisa menutup pori atau menghaluskan kulit sih. Ini kayak moisturizer tinted gitu loh. Dan ini adalah penampakan kulit aku setengah menggunakan primer ini dengan setengah yang tidak. Kelihatan banget yang menggunakannya itu jauh lebih cerah dibandingkan dengan yang tidak. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu dari cushionnya. Di atasnya sama, kemasan kotaknya tertulis atau tercantum coveragenya ini cukup tinggi, dan glowing finishnya juga sangat tinggi di antara yang lainnya. Ini ada SPF 23 PA++. Kalau dibandingkan dengan cushionnya dari Insta Perfect Wardah, kemasannya lebih mungil, tapi isinya sama aja, yaitu 10 gram. Dari segi packagingnya aku suka banget, ini bagus. Kalau disesuaikan dengan harganya kayaknya gak masuk di akal. Aku suka bisa dibawa atau bisa ditampilin gitu, gak malu-maluin packagingnya. Pokoknya untuk urusan packagingnya sama puffnya, even juga kacanya, aku gak ada sama sekali komplain. Sekarang aku akan tes bagaimana formulanya alias hasilnya di wajah aku. Dan Pixi Cushion ini klaim bahwa tahan lama sampai 10 jam. Kita juga akan tes apakah tahan lama itu. Dan seperti dugaan aku, yes, Pixi Cushion ini benar-benar persis seperti yang dikatakan oleh beauty enthusiast lain. Coveragenya nampol gila, ini keren banget. Aku pakai di warna 201 dan menurut aku ini agak sedikit cream, agak sedikit krem kayak gitu. Sementara kulit aku itu lebih ke yellow, kayaknya aku lebih cocok di warna 301. Aku suka banget dengan finish looknya, ini bagus banget, dan coveragenya ini oke banget. Kalau disesuaikan dengan harganya, aku gak masuk di akal harga semurah itu bisa hasilnya sebagus ini. Wow. Selanjutnya masih di rangkaian Pixi Make It Glow, aku akan coba Silky Powdery Cake-nya. Ini ada SPF 35 PA++. Klaimnya ini adalah two-way cake dengan tekstur halus dan ringan, memberikan daya tutup yang natural, kulit tampak halus bercahaya. Sama seperti rangkaian yang lainnya, di kemasan kotaknya bagian atas juga tercantum coveragenya, tingkat coveragenya maupun tingkat glowing finishnya. Untuk kemasan dia persis banget dengan two-way cake Wardah yang kemasan series eksklusif yang warna hijau Tosca. Dan aku kayaknya salah pilih shade juga. Aku pilih nomor, aku lupa nomor berapa, tapi ini adalah medium beige. Dan ini kegelapan di aku. Dan dia ada sekitar 10 gram. Tapi to be honest, aku lebih suka two-way cake Wardah yang series eksklusif itu. Dan ini hasil dari ketiga rangkaian produk itu. Ini makeup aku yang udah full. Dengan sedikit aja highlighter, aku bisa lihat itu glowingnya nampol abis, gila. Pokoknya ini bagus banget. Dan aku selesai makeup di 07.42 alias jam hampir jam 8. Aku akan buktikan dan aku akan checkout di jam-jam berikutnya. Tapi sorry banget, aku mau ngomong kalau aku gak setuju dengan Suhai Salim. Aku gak suka primernya, aku gak suka powdernya, aku hanya suka cushionnya. Dan buat kalian yang mau beli rangkaian Pixi Make It Glow ini, cukup beli cushionnya aja, udah. Yang lainnya gak terlalu penting banget sih. Dan ini adalah hasil penampakannya kalau kena cahaya natural atau cahaya matahari biasa. Okay guys, ini udah jam setengah satu siang. Seperti biasa, gue kalau di kantor gue lepas soft lens, gue pakai kacamata, karena kalau misalnya seharian gue pakai soft lens, gue sering
perih gitu loh mata gue gitu loh. Dan ini check out gue di jam 11:30 siang. Menurut gue sih glowingnya alias minyak-minyaknya itu masih bisa ditolerir. Ini gak minyakan banget gitu loh. Jadi gue masih oke-oke aja dengan penampilan kayak gini tanpa touch-up di jam 12:30 ini. Tapi gak tahu nanti sampai malam kayak gimana hasil makeup gue, apakah dia berminyak parah atau gimana gitu. Karena secara produk ini adalah produk yang tujuannya untuk glowing look gitu loh. So, gue akan check out lagi. Okay, guys, gue check out lagi. Sekarang jam 7:20 alias jam 7:30 malam. Itu artinya gue sudah pakai sekitar 11-12 jam. Kalau di kamera aku gak tahu ini kelihatan atau enggak, cuman secara nyatanya aku suka banget sama complexion dari Pixi ini yang Make It Glow series. Lihat, ini udah 12 jam. Aku suka banget dengan complexion aku, walaupun sudah 11-12 jam pemakaian, walaupun di beberapa tempat foundationnya sudah mulai kehilangan. Ini aku kasih cahaya yang sedikit terang nih. Aku punya bekas jerawat yang ngenes banget di dua tempat yang paling kelihatan di antara seluruh imperfection wajah aku. Tapi ini secara penampakan keseluruhan masih okay. Dan you can see also ini gak berminyak banget, masih bisa ditolerir. So kesimpulan aku suka banget sama Pixi Make It Glow ini. Tapi gak tahu nanti pas edit mungkin aku akan revisi di beberapa hal. Mungkin mudah-mudahan gak banyak. Yang jelas secara nyatanya aku suka, dan teman aku banyak yang memuji complexion aku hari ini. Secara conclusionnya, aku pikir Pixi Make It Glow ini gak akan cocok untuk makeup kantoran, terutama untuk orang-orang yang kerjanya di lapangan kayak aku yang keluar masuk kantor kayak gitu. Karena ini kan hasilnya glowing kan, aku takutnya kalau misalnya kadang kena matahari, kadang enggak, kadang kena matahari, kadang enggak. I mean like indoor outdoor itu malah bikin kelihatan berminyak, becek kayak gitu, basah kayak gitu, dan kelihatan kayak nggak oke dan kusam kayak gitu. Tapi ternyata enggak, ini hasilnya masih bagus. Oxidize juga menurut aku enggak. Ini aku udah kehilangan kata-kata, ini worth to buy banget. Tapi menurut aku nih yang paling worth to buy itu adalah cushionnya. Untuk two-way cake-nya aku masih susu. Emang sejauh ini aku gak pernah bisa dipuaskan dengan bedak-bedaknya Pixi. Terus untuk primernya aku juga masih so-so. Tapi untuk kedepannya aku suka primer-primer yang kayak gini, yang arti kata dia gak coverage banget, tapi dia kasih warna di muka. Jadi habis aku pakai primer Pixi ini, aku bisa pakai loose powder, dan hasilnya pasti ringan banget. Kalian harus beli cushionnya. Ini cushion yang cocok banget dengan kulit Indonesia, dan harganya gak terlalu pricey. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf aku gak bisa closing dengan lampu studio aku. I mean secara profesional aku closing dengan seadanya kayak gini, karena aku capek banget, aku mau istirahat, aku mau mandi, terus aku mau tidur. Yang jelas percayalah cushionnya worth to buy banget, apalagi buat kalian yang kulitnya kering. Buat kulit berminyak kayak aku aja masih bisa dipakai. Dan juga disclaimernya, aku beli rangkaian produknya dengan uang aku sendiri, jadi aku tidak ingin meninggi-ninggikan atau aku tidak ingin mengendorse satu brand. No, ini adalah honest review dari aku. Oke, guys, cukup sekian yang dapat aku sampaikan, semoga ini dapat menginspirasi kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel aku kalau misalnya kalian belum subscribe, supaya di video-video berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Kalian boleh like, unlike, komen, kasih saran apapun itu untuk membangun channel aku. And last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, jangan lupa untuk cek description box, dan juga follow Instagram aku di @felicia_lazysister. And God bless you all, bye-bye.